Salam jatah, salam olahraga, salam Jedermania Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bediler semuanya? Yang dari Sabang sampai Merauke yang sudah setia menemani Gendan Jaya Sport. Seperti biasa, salam sejahtera, salam olahraga, salam Jedermania Indonesia. Oke, mantap sekali. Kita sebelum review senapan Efekon Full CNC Mahameru ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya kawan. Karena subscribe Anda itu membuat semangat saya untuk semakin semangat, semangat dan semangat membuat konten-konten seru lainnya. Seperti tes akurasi, tes EPS, dan juga mohon maaf yang dulu pernah apa namanya viral yang minta tes botol-botol kaleng-kaleng ataupun keramik. Mohon maaf, sekarang saya tidak bisa karena di gudang kami lagi ada pembangunan. Jadinya banyak tukang, banyak orang, dan saya tidak berani tes begitu saja. Karena kan takut kena orang ataupun yang lewat gak sengaja kena gitu. Ya mohon maaf, nanti saya akan ganti dengan tes EPS saja. Kalau EPS kita aman karena diarahkan ke bawah. Oke sahabat bediler semuanya, di 2023 ini saya mengucapkan selamat tahun baru buat sahabat bediler semuanya. Di 2003 ini semoga semuanya dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, sehat walafiat dari apa penyakit apapun dan juga masalah apapun, semoga cepat selesai. Oke, langsung saja kita lanjut review senapan bocap Efekon Full CNC Mahameru. Kita lanjut dari belakang sini. Di belakang senapan ini terdapat sandaran bahu agar supaya saat kita menembak itu nyaman sekali. Jadi di dahu sini itu enggak terasa sakit kawan. Dan juga kita lanjut bagian popornya ini menggunakan popor klasik ya. Tapi sudah terdapat setelan pipinya di sini untuk disetel senyaman mungkin Anda menembak. Jadi kalau Anda itu menembak dengan nyaman, itu pasti enak sekali kawan. Mau berapa jam pun pasti nyaman, nggak kerasa, itu pasti mendapatkan buruan banyak. Dan untuk bocap Efekon terbaru di 2003 ini bisa buat big game ataupun small game. Kalau small game itu mudah kawan, kalau small game itu setelan powernya nggak usah diubah. Jadinya kalau buat buruan kecil itu kalau kena itu nggak apa namanya nggak ngepiat itu loh, apa namanya bahasa Indonesianya itu. Kalau yang tahu ngepiat bahasa Indonesia apa, langsung saja di komen. Oke, kalau untuk big game seperti biasa, caranya tinggal diputar ke kanan, ceklek. Nah, diputar sampai mentok, nanti bisa buat big game untuk berburu rusa atau babi. Nah, intinya kalau berburu itu ingat kawan. Ingat apa?
Ingat hewan yang belum dilindungi. Kalau yang sudah dilindungi, saya sarankan jangan kawan, karena itu berbahaya dan juga melanggar aturan dari pemerintah. Kita lanjutkan lagi ke bagian chambernya. Senapan angin ini memiliki ban dual seri 7 yang sangat tebal kawan, sudah teruji ketebalannya. Dan juga ini bocap efekon full CNC yang menggunakan dual seri 7 hanya di Gendang Jaya Sport. Nah, kalau selain Gendang Jaya Sport ataupun CVAS itu pasti bukan seri 7 kawan, karena seri dual yang terakhir itu adalah seri 7. Kita lanjutkan lagi, ini bagian dalemannya sudah menggunakan stainless. Kalau mau powernya yang lebih kuat lagi, cukup tambah 100.000, hanya beli pad Mizumi, langsung saya pasangkan agar powernya makin oke. Dan untuk tarikannya seperti biasa, nggak usah dibahas, seperti biasa ini gunakan tarikan seat lever. Tempat magazine-nya juga sama seperti biasa. Untuk pembelian bocap efekon full CNC Mameoni, tak kasih bonus magazine CNC isi 14 kon. Kenapa? Bedanya apa yang magazin biasa sama CNC? Kalau CNC itu bannya lebih tebal kawan, dan juga pembuatannya itu teliti, jadinya nggak usah di apa namanya dibolong-bolong lagi lah. Kalau yang biasa kan terkadang pelurunya kena magazinnya gitu, nggak bisa keluar, jadinya susah. Kalau yang CNC tinggal colok, tinggal tarik, langsung masukkan, itu mudah banget kawan. Oke, kita lanjut lagi. Bagian popor yang sini, ini terdapat grafian tulisan Mahameru dan juga logo, mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagian oil mounting seperti biasa, kami nggak muluk-muluk, nggak pakai pikat ini, cuma pakai OD13, cocok di semua jenis teleskop. Nah, jadinya kalau Anda beli senapan ini ya pakainya teleskop biasa nggak apa-apa mountingnya. Kalau tak kasih yang pikat ini, nanti malah menyusahkan Anda semua yang mau beli senapan ini. Udah beli senapan, beli apa? Mounting pikat ini, ah, double-double kawan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagian sini terdapat pengisian angin sudah menggunakan mini coupler. Dan untuk manonya tak kasih yang di bawah. Kita lanjut lagi, manonya tak kasih yang di bawah kawan. Dan juga ini larasnya menggunakan laras baja pilihan dari Gendang Jaya Sport. Kalau kualitas ini setara dengan laras Polymax, mantap kan. Larasnya ini panjangnya 60 apa 65 segini, berarti ini 65 kawan. Ya, 60 ini, 60. Nah, keliru saya. Ini panjang laras 60, ALU12, OD14. Dan juga sudah dilengkapi dengan cincin laras yang mempunyai baut juga. Di sobongnya ada, di bawah sini juga ada. Nah, tabungnya seperti yang biasa menggunakan tabung dual jenong kapasitas 2700 PSI. Dan juga ketebalannya ini biasanya itu kalau tabung Venom 4 mili kawan. Kalau tabung Venom 4 mili, kalau ini juga 4 mili. Jadi apa bedanya kalau tabung Venom itu
ada stikernya di sini. Kalau ini tabung jenong, tabung biasa, tapi ketebalannya juga 4 mili, sama-sama berkualitas, sama-sama dari luar negeri, mantap sekali. Oke, untuk harganya ini ya, tak kasih langsung aja, langsung saja harga promonya ya, langsung aja. Harga promonya ini cuma dibanderol Rp3.600.000. Sudah termasuk bonus tas, bedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, dan lain-lain. Dan juga untuk harga full setnya cuma Rp4.700.000. Ini mendapatkan tas juga kayak bonus-bonusnya set biasa. Dan juga kalau full set itu mendapatkan pompa Agya 6000 PSI dan juga tele basnel. Serta kalau full setnya tak kasih yang 47, berarti bonus 1 kaleng peluru Hercules. Jadinya itu full set 47, mantap sekali, tinggal jedor-jedor langsung dibuat berburu. Nah, untuk yang mau disettingkan telenya langsung WA saja, Mas disettingkan telenya langsung kami setting. Dan untuk pembeliannya kak tak kasih nama di bawah ini. Untuk sistemnya kami menggunakan dua sistem seperti biasa. Satu sistem COD, syarat foto KTP sesuai dengan alamat rumah, dan yang kedua sistem transfer. Kalau sistem transfer masih menggunakan nama rekening di atas ini seperti biasa, atas nama Abdullah. Oke, itulah sedikit review senapan bocap efekon terbaru 2023, yaitu bocap efekon full CNC. Terima kasih yang sudah meng-like, komen, dan subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya doakan semoga rezekinya makin lancar dan juga sehat selalu. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jadwal, salam olahraga, salam jedon mania Indonesia. Kita lanjut tes FPS lagi. Ini tes FPS-nya saatnya itu predator. Efekon mamel nih kawan. Kalau predator mamelnya belum ready, kalau udah ready nanti langsung saya tes FPS. Yang mau pesan langsung saja hubungi adminnya, atau yang mau, yang sudah pesan mau dites FPS langsung saja bicara ke adminnya, nanti saya akan tes FPS senapan yang Anda pesan. Oke, kita lanjut. Ini efekon ini full sensi kawan. Apakah FPS-nya tinggi? Kita lanjut. Rp1.115. Kita lanjut lagi. Ya. Kita setting-setting. Langsung kita lanjutkan lagi. Oke, 1116. Masih stabil di 1000 ya. 1100.
masih stabil, kita lanjutkan lagi. Oke, 1117. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. 1113. Kita lanjutkan lagi. Kita oh, masih stabil, kawan. Intinya di 1100 ya. Kita kasih bonus satu kali lagi. 1113. Oke, mantap sekali. Ini sudah stabil di 1100. Itu ada 1117, ada 13, ada 16 juga. Intinya saya nyatakan lulus tes untuk tes EBS unit efek konvulsi enzim HMEU. Kita nyatakan lulus tes. Untuk yang minat dengan senapan ini, silakan langsung saja dihubungi adminnya. Oke, terima kasih. Mantap.